Lihat, ini kos-kosan saya. Hari ini tanggal 27, kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. 27 Januari, saya dibantu dengan istri saya, Inem. Nah, Inem sudah datang. Inem mau bersih-bersih kos-kosan saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Lampung, terima kasih buat kos-kosan ini yang sudah 3 tahun menemani saya. Dan hari ini saya akan mulai bersih-bersih kos-kosan saya. Kos-kosan yang penuh legenda, penuh cerita. 3 generasi Kompas tinggal di sini dan hari ini mungkin saya menjadi orang Kompas terakhir yang tinggal di sini. Siap, oi? Siap. Berangkat. Kemana kita pergi? Bukit lembah pasti kita akan lalui. Daripada berdiam diri kita bernyanyi. Oke, ayo. Du 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 du. Du du du. Barangmu dikemasi, barangmu dikemasi. Kemana kita pergi? Kemana kita? Bukit lembah pasti kita akan lalui. Kita akan lalui. Daripada berdiam diri kita beraksi. Oh yeah. Tapi pun, saya Angger Putranto, wartawan harian Kompas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama 3 tahun. Dan saya juga minta maaf apabila selama ini perbuatan saya, tutur kata saya, dan semua yang saya kerjakan menyakiti Anda semua atau belum optimal. Saya pamit, saya izin undur diri, saya akan bertugas ke tempat yang baru di Banyuwangi. Tapi pun, ikam pamit.